ketemu lagi dengan saya Ricky Daud di konten saya. Kali ini konten YouTube-nya saya Ricky Daud. Kali ini saya akan memberikan konten pola latihan. Ya kebetulan saya ada kedatangan tamu ya, tamu mungkin bintang yang bintang MMA yang sudah kalian pasti akan sudah sangat-sangat dikenal lah. Oke guys, kita hari ini trainingnya kita akan latihan. Oke guys, ayo kita langsung aja ketemu sama orang. Oh guys, ini orang yang mau. Oke guys, Rudy Aho Gunawan. Oke, jadi kita mau latihan bahu ya? Ya, bahu. Nah, oke, kita akan latihan bahu, ya kita ikutin aja. Gimana sih pola latihannya untuk seorang juara? Oke, ikutin terus guys. Oke guys, kita lanjut ke pola latihan kedua untuk latihan bahu ya. Kita akan melakukan latihan front shoulder ya. Di sini ini namakan front shoulder ya. Guys, dengan menggunakan shoulder press ya. Yang diambil aja otot bagian depan. Atas ke bawah kita anggap tidak mau terburu-buru. Oke guys, kita untuk konsentrasi di otot pelvis. Menurut lo dari tadi kita latihan apa? Iya, gitu. Ya kan gue sekalian membantu menjelaskan dari yang ini. Ya, boleh. Jadi guys, ini sebenarnya kita lihat bahwa atlet profesional kita sedang melatih apa? Taunya mukul orang doang sih. Oke guys, kita lanjut ke pola latihan keempat untuk otot bahu ya. Kali ini kita akan melakukan otot lateral raise untuk bahu bagian samping. Kita lanjut langsung. Ya, di sini gerakannya terlihat tangan diangkat pada saat menurun agak hitungan 1 sampai 3 detik. Oke guys. Boleh. Guys, salah satu pola latihan back bahu pas belakang ya. Ini namanya back shoulder press. Oke, ini gerakannya guys. Biar kita latihan ada bahu bagian belakang guys. Oke.
kita dapat melakukan sampai 10-15 set untuk repetisinya, sorry, untuk setnya 4-5 guys, oke guys? Oke guys, kita lanjut ke pola latihan kelima ya. Ini kita akan melakukan front lateral raise untuk bagian depan ya. Kita akan mengambil di bahu bagian depan. Ini kita fokus pada otot bahu bagian depan ya guys. Guna repetisinya 2-15 guys. Setnya 4-5. Oke guys. Kita barusan melakukan pola latihan atau kita baru melakukan pola latihan bareng ya dengan dia udah untuk pola latihan bahu guys, oke? Ya, nanti kita tanya sebentar lah gimana sih setelah latihan tuh akhirnya bahunya berasa nggak sih? Gimana Hong tadi pola latihannya? Yang jelas kalau latihan sama Ricky Daud pasti menyiksa dan penyiksaan itu juga bermanfaat buat diri kita sendiri, otomatis nikmati prosesnya, ambil hasilnya. Oke guys, ya emang untuk di bidang kita sih olahraga memang istilahnya itu ada motto, mendingan berdarah-darah di tempat latihan tapi menang di tempat pertandingan guys. Oke guys, ya untuk konten-konten yang selanjutnya guys kita tunggu saja guys. Ya mungkin saya akan membuat konten-konten selanjutnya pola latihan yang lain. Juga jangan lupa untuk men-subscribe, me-like dan men-share dan untuk YouTube-nya Rudy Ahong. Rudy Ahong Gunawan. Oke guys, sampai ketemu di konten-konten yang selanjutnya. Kembali.